Cuaca memang panas sangat sekarang ni. Jadi tak apa, buat masa kita akan buka dulu. Apa ni? Mascarpone cheese powder. Wow, apa tu? Saya tak faham. Packaging ni macam ni. Dia adalah sebutir-sebutir ni. Memang saya suka macam ni sebabkan design dia yang satu persatu jadi senang untuk kita makan. Classic tiramisu. Nice. Jadi sekarang saya nak cuba makan tiramisu ni. Memang rasa dia, saya rasa unik. Sebab saya pernah makan yang sebelum ni punya, tapi dengan kacang. Tapi yang ni ialah kosong. Dia ni chocolate milk sahaja. Jom kita try dulu. Kalau anda pernah beli nugget Milo, dia punya saiz dia lebih kurang. Tapi bau dia, bau dia memang bau kopi. Memang sedap. So tanpa buang masa, tanpa dia cair, kita akan try dulu. Oh, saya suka bau dia. Sebab bau dia memang seperti kopi. Bau refreshing dan bau dia macam agak pahit sedikit. Tapi pahitnya sedap. Bila first bite saya tadi tu, rasa dia jauh lebih sedap daripada anda makan Cadbury ke atau brand-brand yang lain tu. Dia punya manis, tak terlalu manis. Dia ada rasa creamy dia. Dan paling penting sekali, dia rasa pahit sedikit disebabkan dia rasa tiramisu, ada rasa coffee sedikit. Memang sedap. Oh, sedap ya. Sebelum ni saya makan dengan almond. Almond dia overpowered rasa coklat tu. Tapi sebab ni adalah full rasa tiramisu coklat mint ni. Memang memang the best. Jadi memang saya recommend untuk anda beli tiramisu ni. Memang sedap. Especially daripada brand Paris ni. Memang dah lah barang lokal. Rasa dia jauh lebih sedap. Kalau anda tak percaya, anda boleh try. Sebab dia harganya masih berpatutan. Masa saya beli tadi adalah RM6.50 sahaja. Anda boleh makan sendiri, anda boleh makan share dengan kawan-kawan, atau anda bagi hadiah dekat awak punya apa, girlfriend ke atau boyfriend ke, boleh bagi juga, tak ada masalah. Memang sedap.